Lihat ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Request dari kalian, saya laksanakan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengunjungi tempat ini ya. Lihat. Ini untuk yang subscribe ya. Iya. Itu di bawah Ka'bah, guys. Masya Allah, Tabarakallah. Dan rezeki saya hari ini, yang tadinya bisa masuk ke sini itu 150 real jadi 75. Rezeki anak soleh. Tuh. Ini Ka'bah dan Masya Allah penuh. Hah? Iya. Dan kita nunggu sunset ya. Di atas Tower Zamzam. Ternyata Masjidil Haram di atas juga luas ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video kali ini saya mau naik ke Tower Zamzam ya. Nah ini di belakang saya. Ini hotel yang kelihatannya paling bagus ya di antara hotel yang lain. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya bawah, bisa DM saya secara langsung. Dan sekarang saya mau menuju ke dalam. Ini setelah sholat asar ya, Masya Allah, Tabarakallah. Dan saya mau ke sana guys ya, mudah-mudahan lancar. Kalau setelah sholat asar itu penuh, tuh lihat orang Indonesia yang foto-foto karena pemandangannya luar biasa ya di bawah Tower Zamzam ini. Nah, kalau di sini teduh. Kita jalan ke depan. Jadi saya kalau masuk ke Tower Zamzam ini berasa di Indonesia ya, karena saking banyaknya orang jemaah haji dari Indonesia. Masya Allah, Tabarakallah. Kalau mau masuk ya bisa belanja siwak. Assalamualaikum. Tuh ini kebanyakan orang Saudi ya yang jualan siwak. Jadi sunnah buat oleh-oleh juga bagus. Kita masuk ke dalam. Nah, saya mau nunjukin ke kalian ya. Jadi dari pintu pertama masuk itu lurus. Lurus terus. Nah, ntar di depan itu ada lobby. Warnanya itu warna hitam. Ya, pokoknya ikutin terus. Dan ini habis sholat asar ya. Dan ini udah mulai berkurang sih. Jemaah haji udah banyak yang pulang. Nah ini situasi dan kondisi di dalam. Kalau sore pada keluar ya. Jadi belanja oleh-oleh di sini tuh harganya murah, bagus, tidak terlalu mahal dan enak ya, ber-AC gitu. Nah, seperti ini. Kalau saya masuk ke rombongan, kayaknya lebih murah ya. Kita lihat aja. Nah, ini. Nah, jadi kita beli tiket di sini. Kita naik ke atas. Coba kita lihat-lihat dulu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo brother. Masya Allah. Guys, ketemu vlogger Mekah ya. Masya Allah, youtuber terkeren di Jeddah ini. Masya Allah. Ini jadi momen yang gak disangka-sangka. Masya Allah. Ya. Jangan lupa mampir ke channelnya dia ya. LG Night. Nah, pokoknya bagi yang termotivasi umroh, nonton channel dia. Jadi tempat-tempat bersejarah. Ini rezeki, Masya Allah. Jadi saya mau naik ke atas nih. Oke. Gabung ke kita. Ini kebetulan ini ada jemaah dari Malaysia, iya. Satu rombongan mau naik, jadi kita bisa gabung. Wah, berarti kita ada diskon dong? Ada, pasti. 50%.
Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Dari mana? Saya dari Malaysia. Johor. Malaysia. Subscriber saya dari Malaysia ya, ditunggu like-nya. Ini dari Malaysia. Sekarang kita naik ke atas ya. Ya. Jadi kalau kita perorangan itu 150. Kalau ada banyak dan jemaah seperti jemaah ini di jemaah dari Malaysia ya. Ini jemaah dari Malaysia. Kalau ada 100 orang itu berapa persen gitu. Jadi yang tadinya 150 jadi saya dapat 2 itu. Iya, alhamdulillah. Hah? Jadi 70 real ya, yang tadinya 150 jadi 70. 75. Berapa persen berarti? 50%. Kalau kita punya jamaah 100 orang. Iya. Pokoknya ikutin terus ya, karena ngirit durasi biar tidak terlalu panjang. Siap. Ikutin terus dan jangan lupa di subscribe. Harga normal ya, jadi yang VIP 300, yang reguler 150. Jadi ini persyaratan yang nggak boleh dibawa ke atas. Dan sekarang saya dapat diskon 75 real ya. Rezeki anak soleh. Dan ini jalan menuju ke village ya. Iya. Jadi saya ikut sama rombongan haji Malaysia ya. Kita melangkah dulu ke sini karena saya rombongan dari yang paling depan. Nah, ini. Nah, kita mulai masuk dari sini. Ini liftnya ternyata gede ya. Bisa nampung berapa puluh orang ini liftnya nih. Masya Allah, tabarakallah. Ini liftnya nampung sekitar berapa puluh orang nih? Ada 20 lah, 20 orang. Hah? 50 orang ya. Ini naik apa turun ini? 70 dah tadi. Naik guys. Hah? Ini rombongan haji dari mana aja nih? Malaysia. Udah. Ayo naik. Masuk. Kita yang 11. Yang atas kita. Di belakang boleh. Sempat pinain saja. Semua pismir aja. Ya udah 9 aja dulu. Jadi lantai berapa dulu kita? 9. Oh, jadi rantai iya. Oh, belum. Kamu gak naik? Paling atas kan? 9. Bismillah. Lanjut lagi ntar kalau udah di atas ya. Nah, dan sekarang saya udah ada di atas ya, persis di belakang mesin jam. Berarti ini tingkat paling atas ya, karena udah berada di belakang mesin jam. Dan ini mesinnya gede banget ya, Masya Allah tabarakallah. Ini mbahnya mesin jam ya, gede banget, Masya Allah tabarakallah. Excuse me. Nah, saya doakan juga buat para teman-teman subscriber saya dan keluarga saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya ya, supaya bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dan bisa naik ke Tower Zamzam ini. Masya Allah. Galaksi ya. Jadi benda ini kalau mendekat ke ini dia menjelaskannya. Ini galaksi pinwheel namanya. Masya Allah tabarakallah. Jadi sebelum ketemu sama manusia sudah tertulis di Al-Qur'an. Masya Allah tabarakallah. Nah, ini apa ini? Tabrakan dengan galaksi Andromeda. Ini namanya dinamik galaksi. Namanya dinamik galaksi. Kita lihat lagi ke sana.
besar. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah Nebula Orion. Oh, ini Bima Sakti. Nah, ini Bima Sakti ya namanya. Masya Allah. Seperti banyak gugusan bintang lain, Bima Sakti kita terdiri dari lebih daripada 100 miliar bintang individu. Garis tengah mereka adalah 100 ribu tahun cahaya. Artinya, andai kata seseorang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Nah, itu bintang dia, bintang yang ada di layar ini bisa dilihat lebih dekat pakai ini ya. Nah, pakai ini. Ah. Huh? Oh. Just this. Oke. Tani kulis sagal, ha? Jadi yang tadi rusak katanya. Nah, bisa dilihat dari sini. Di zoom. Masya Allah, tabarakallah. Konstruksi bangunannya waktu sebelum dibangun Tower Zamzam seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini proses pembuatannya. Nah. Jadi bangunan besinya seperti ini ya. Setiap sambungannya itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi konstruksi bajanya seperti ini. Nah, ini waktu sebelum jadi ke atas. Nah, kita itu sekarang ada di sini, guys. Ada di sini nih. Dan sekarang saya mau keluar ya melihat Ka'bah ini. Masya Allah. Dan ini udah jadi. Udah jadinya. Jadi posisi kita itu di sini. Nah, di sini. Nah, ini jamnya besar banget ya, Masya Allah. Nah, ini bentuk mesinnya yang nggak jalan. Hah? Habis semua? Ini semua habis? Iya. Dahin bar? Taib. Sekarang kita keluar ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang saya ada di atas kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kota Mekah dilihat dari Tower Zamzam ya. Kelihatan semua. Masya Allah, tabarakallah. Solusi ini memiliki keterbatasan. Kita berada di bawah jam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kelihatan dari berbagai pojok kota Mekah. Masya Allah. Tuh ya, kota Mekah tuh seperti ini guys. Masya Allah. Doa saya tidak bosan-bosan ya buat subscriber saya. Doa saya buat kalian, mudah-mudahan rezeki kalian dipermudah dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan bisa naik ke Tower Zamzam ini. Masya Allah. Tuh. Indah memang kalau kota Mekah dilihat dari atas ya. Nah, itu buat helikopter di situ. Ternyata ini tuh seling ya. Seling ini tuh, kirain tuh kayak biasa gitu ya, jaring biasa. Ternyata seling.
Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya saya tercapai ya, untuk naik ke sini itu. Dan untuk cuaca Mekah hari ini memang agak panas, walaupun sekarang di ketinggian berapa tingkat lupa saya tadi. Di sini gede angin, guys. Anginnya kenceng di sini. Sorry ya kalau suaranya keganggu angin. Nah, sekarang persis saya berada di atasnya Masjidil Haram. Lihat ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Request dari kalian saya laksanakan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengunjungi tempat ini ya. Lihat. Khususnya untuk yang subscribe ya. Iya. Itu di bawah Ka'bah, guys. Masya Allah, tabarakallah. Dan rezeki saya hari ini yang tadinya bisa masuk ke sini itu 150 real jadi 75. Rezeki anak soleh. Tuh. Ini Ka'bah dan Masya Allah penuh. Hah? Iya. Dan kita nungguin sunset ya. Di atas Tower Zamzam. Ternyata Masjidil Haram di atas juga luas ya. Ya Allah, ya Karim. Doa saya buat anak dan istri saya, mudah-mudahan bisa sesegera mungkin menjalankan ibadah umroh. Amin. Dan doa saya buat nenek saya yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin ya Rabb. Masya Allah, tabarakallah. Kita mau sunset ya. Waktu menunjukkan jam 5:30 lah kurang. Jam 5:04. Jadi selain kita dapat diskon naik ke Tower Zamzam, kita bisa ketemu ya. Jangan lupa mampir ke channel dia ya. Silakan mau di blog, mau di subscribe. Silakan. Alhamdulillah ya, kita kecapai juga. Alhamdulillah ya. Rezeki memang ya. Iya, rezeki anak soleh. Tidak direncana-rencanakan. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Ntar saya bawa keliling juga nih. Ini teman baru ya, dengan YouTube kita jadi punya banyak teman dan sahabat ya. Ya, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe dan komen di bawah. Dan jangan lupa mampir ke channelnya dia ya. Mampir juga sahabat ke channel beliau. Iya. Bisa taruh di deskripsi ya. Silahkan share ke seluruh dunia. Silahkan share ke seluruh dunia biar menjadi motivasi ya untuk bisa naik ke Tower Zamzam dan melihat Ka'bah dari atas. Okay. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.